Sementara itu, pengurusan kos sara hidup bukan tertumpu kepada soal mengurangkan beban pengguna tentang harga makanan seperti ayam dan telur semata-mata. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari menegaskan isu kos sara hidup memerlukan penilaian daripada dua sudut utama, iaitu kos harga barangan dan inflasi serta pendapatan masyarakat itu sendiri. Sara hidup ini tidak akan menjadi masalah jika peningkatan pendapatan melepasi peningkatan harga ataupun inflasi itu. Tapi keadaannya berlaku sebaliknya yang kita telah lihat saban tahun sebelum COVID-19 lagi. Jadi kalau kerajaan mau menganalisis, melihat secara rootnya ataupun dari dasar kepada penyakit ini, kawasan mana yang macam mana yang ini diperlukan, perlulah melihat puncanya. Maka jangan lupa bahawa kita rakyat juga tersimpit dengan kos perumahan, kos sewa, kos pembelian perumahan yang tinggi dan juga kos pendidikan yang semakin meningkat. Jadi kesemua ini termasuk juga tadi ya, kos pengangkutan iaitu kos bahan api, semua ini perlu dirangkumkan bersama untuk melihat apakah yang perlu dilakukan untuk menambah untuk mengurangkan tekanan kos sara hidup. Dan dalam yang sama, jangan lupa pendapatan perlu dilakukan intervensi khusus bagi memastikan dalam jangka masa panjang kita dapat mengenangani kos sara hidup ini secara mampan.